lihat kawan, spesies kupu-kupu yang berhasil saya temukan pagi ini. Dia memiliki sayap belakang yang bersudut agak tajam. Pada bagian bawah berwarna kecoklatan dan beraneka ragam, memiliki serangkaian motif atau bintik-bintik pada sayapnya. Warnanya sih didominasi berwarna coklat gelap. Warna coklatnya sangat khas ya. Tetapi apabila dia membuka sayapnya, maka pada bagian sisi sebelah atas ada sedikit warna kebiruan. Nah guys, tahu nggak apa nama spesies dari kupu-kupu yang cantik ini? Dia berasal dari spesies Discopora sondaica.